Dan assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kita ujian semua dekat luar sana. Susah doh, aku tak tahu sekian lama aku tak buat. Hello guys, hi everything. Okay, sekian lama kita tak berjumpa selama berapa minggu. Entah satu minggu ya, korang rindu tak? Disebabkan korang rindu hujan kan tadi. Okay, so sekian lama aku tak buat video. Aku tengok lah dekat DM aku ramai cakap Lati bang, aku macam Lati kakak siapa? Tengok-tengok Lati challenge yang viral baru-baru ni. Buka-buka tengok, everything has changed. So atas naik, pom jerobu satu Malaysia, pom. Okey, tanpa lengahkan masa lagi dah. Tapi sebelum tu aku nak cerita sikit lah. Tadi aku nak buat cupcake vanila, tapi telur habis. Tapi tak apalah, tanpa lengahkan masa lagi, kita terus pergi ke video ni. Okey, ayuh kita screen record sudah. Okey, kita play. Tapi sebelum tu, kenapa Abang Hatoru ada apa dekat atas kepala tu? Aku beli headphone ni RM250. Ha, tapi kalau aku tak manfaatkan dalam video, function, okay? Nampak dah macam anak alien mana dah, okay? Ayo kita teruskan tanpa lengahkan masa lagi, okay? Buka, okay, ni kakak siapa ni? Okay, naik atas, naik atas lagi, hilang dah, hilang dia punya dia punya lip sync dia pun tak betul. Tengok jerebu satu Malaysia tempoh tu. Cantik gak akak korang ni. Lip sync dia tak betul lagi, bagus. Apa ada apa kat kepala tu? Itu. Ini macam aku gantung dekat rumah aku yang bunyi-bunyi kalau ada angin tu. Okey, dia menari lepas tu. Lati. Tak, jadi setan terus. Bagus. Bagus. Kena rasuk. Aku tak tahu. Dia letak cacing hidup ke apa dekat tangan tu. Tapi tak apalah. Bagi dia berangan buat. Okey. Hello kak, kena blast, kena bully ke tu kak? Ya Allah kak. Ya Allah kak, kalau kena bully dengan okey, hilang dah kesan-kesan bully tu, hilang. Wow. Akak ni berbakat lah, boleh sembuh. Okey, turun bawah. Kuku tali panjang. Ni cantik, ni sumpah cantik. Kalau kakak korang macam ni lah, bagi nama sikit. Aku nak. Tak ada apa. Lati. Ayo, halo guys. Jadi setan terus. Bagus, pening. Itu dia, buat tarian kipas. Atas bawah pusing. Sekejap aku full screen, sekejap bagi korang lega sikit. Akak tu menyesal. Akak tu rasa macam muka dia penuh dengan benda-benda, jadi dia lelap. Ini seko. Seko pula. Ni seorang lagi akak. Naik atas. Hilang. Jerobu satu Malaysia. Bagus. Lap. Oi, goyang-goyang. Aku jaya. Aku nak try gak. Ada? Tak ada. Tak ada gak? Tak apa. Kita teruskan. Aku nak buat. Okay, apa tu? Kak. Akak. Okay, akak. Muka awal-awal tadi kalau aku pergi Minang, mana-mana laki-laki tu terima tau. Tapi kalau bila akak datang dengan muka separuh macam ni, laki tu jangan risau kak. Akak pergi dekat rumah dia bagi salam, dia takkan buka pintu je kak. Okay, tak apa, kita teruskan. Ambil kau. Ni dia edit guna TikTok ni. Aku boleh tahu efek dia. Ingat aku tak tahu. Pahal ni. Tak rasa macam muzik dia. Okey, tak apalah kak. Tak apa kak. Kita bagi. Kita bagilah 7/10. Sebab dia punya gaya dia. Itu je. Ini apa hal ni? Belum make up lagi dah jadi hantu dah. Apa hal ni? Lip sync pun dah lah tak betul. Dah tebang daripada atas jatuh ke bawah guys. Pusing ke tepi. Dia akan hilang. Aku dah agak dah akan hilang ke belah kanan kejap lagi. Apa tu? Dia buat terbalik ke apa ni? Ini apa? Ini apa hal pula ni? Ni set coki ke apa? Ya awal-awal tadi semua ada macam adalah nampak dia punya bakat makeup dia, tapi ini dia main efek ni guys. Tengok seram dah tadi dia tengok benda ni. Takut. Ya Allah dia. Dia macam tu lagi. Ya Allah. Okay, semuanya telah berubah. It all happened. Tertiba ada kesan.
rajin pula akak tu nak. Tak apa. Kita kena appreciate style wanita. Lip sync tak betul macam mana? Ah, oh wow. Oh, ada lipstick lagi. Oi. Cantik ah kak ni. Okay. Oi. Oh, pakaian pula. Mana? Aku tak tahulah. Pakaian dia orang cantik tapi edit dia orang punya edit. Ambil kau. Dia buat apa tu? Lampu tutup buka itu buli ke apa tu? Oh, ya Allah. Hey, hantu kat limah mana? Oi, yo, kepala pusing. Kepala pusing guys. Oi. Oi, yo. Oi. Pusing lagi. Ni akak ni nampak cantik sikit. Hello kak. Oi. Nampak macam biasa lip sync dia lah. Jerebu satu Indonesia, dia daripada Indonesia aku rasa. Ambil kau. Lagi pusing. Lipstick. Oh, lipstick dia sumpah merah melecut. Wei, cantik juga pakai yang tradisional dia. Sekejap aku tengok dekat sikit. Sumpah kakak angkat korang lah kejap lagi. Dah mula tengkorak dia. Oi, gaya dia. Oi, aku dah rekod ke belum ni? Bagus, dah rekod. Okey. Oi. Ni hantu dia macam dalam cerita yang apa entah, yang Suicide Squad tu. Sebiji. Muka dia macam dengan tulisan-tulisan dia memang banyak lah kat ni buat kerja. Ambil tulis satu demi satu. Timun RM2. Okey, tapi tak apa. Tapi itulah aku tengok. Dia orang ni memang bakat lah dalam bab-bab. Ini macam kenal je muka ni. Siapa ini? It all happened for a reason. Jerebu satu Malaysia. Macam biasa aku dah kata. Pop. Lepas tu kena tampar lagi. Tapi yang ni lip sync dia jadilah. Lip sync jadi. Bagi satu. Ambek. Ini. Ini. Oi. Itu apa tu? Menara KLCC di atas. Tapi tak apa. Okey, pakai yang tradisional. Kita respect. Cantik. Semua cantik. Aku bukan apa. Kalau kita tengoklah dalam video-video yang Malaysia sebelum ni, diorang punya level edit hantu tu tak macam tu tau. Tapi kali ni memang aku salut dia punya makeup, makeup SFX artis semua benda tu. Oi. Ini kalau ada anjing kejar tengok muka macam ni pun dah lari. Buka tingkap. Ambil. Oi. Kepala dia pusing. Ya Allah, kepala pusing. Aku nak pusing kepala tak boleh. Aku kena pusing kerusi ni sekali. Sekejap. Ambil kau mikrofon pun ikut sekali. Tak apa, rindu sangat mikrofon. Ambil kau. Apa hal? Aku nak buat juga lati challenge kejap lagi. What up, gang? Lati challenge korong. Oi. Everything has changed. It all happened for a reason. Apa hal? Nampak aku boleh bersempuk tak? Dah naik tapi tak. Ini sumpah aku cakap mak aku balik-balik ni, dia marah aku. Jadi kisahnya macam ni lah guys. Bila aku buka, bapak kacak aja. Bila aku buka aja IG aku tengok dekat DM ramai dalam 50 orang cakap, "Bang, lati challenge." Aku bang macam, lati challenge. Abang tak buat benda ni sebab takut nanti kena copyright. Aku fikir selama seminggu aku duduk murung tipu. Aku tipu je, aku main game seminggu tu. Okay, aku fikirlah cara-cara nak elak copyright. Aku pakailah headphone dekat kepala aku so tak korang tak dengar music tu. Bijak tak? Well, okay, aku tengoklah Bella kan dia react juga kepada video ni. Aku tertanya ke Bella kan tak kena copyright ke? Ha, tengok pap kena, dia kena copyright. Kesian Bella kan. Belajar daripada abang TPM lepas ni. Okay, anyway guys, itu jelah reaction aku yang hamba kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Aku tahu latih challenge aku paling pro di Malaysia ni.
Nampak macam penjual roti apa yang tahu. Okay, terima kasih sebab tengok video aku. Subscribe, like, komen dan share kalau korang enjoy video ni. Muah, lap tingkat rumah you all. Membership buka untuk RM5 tau, RM5 harga sebuah timun. Nama membership tu aku letak apa? Sedekah timun. Nampak betapa hebatnya aku ni. Itu je lah, aku sayang korang, korang sayang aku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah, lap tingkat rumah you all.